Oke, selamat datang kembali. Di sini ada event terbaru dan juga ada mata uang terbaru, guys ya, yang mungkin belum kalian tahu cara menggunakannya. Nanti di next video kita akan bahas untuk cara mendapatkannya, guys ya. Di sini kita akan bahas untuk cara menggunakan dari event terbaru yang sudah hadir. Di sini ini eventnya cukup GG, guys ya. Ada pemain ikon yang bisa kalian dapatkan tentunya. Yaitu namanya adalah obral kilat. Di sini ditulis keterangan, lihat obral kilat baru di toko. Tingkatkan timmu dengan tawaran luar biasa, mencakup ikon prima, ikon acara lama, seabrek peningkat kemahiran, barang transfer latihan, dan lainnya. Gunakan tiket ruang besi untuk membuka ruang besi dan coba menangkan 50 juta koin. Ikuti kami di Twitter untuk semua berita terbaru. Nah, untuk ruang besi sendiri kita akan bahas di next video saja. Kita akan berfokus untuk obral kilatnya, guys ya. Nah, untuk obral kilat sendiri bisa kalian gunakan ataupun kalian kunjungi di bagian toko ini, guys ya. Di bagian toko ini kalian klik. Nah, kemudian di sini kalian akan diarahkan yaitu yang namanya ini. Untuk menggunakan dari obral kilat tadi, kalian bisa klik sebelah sini. Di bagian tawaran acara, nah di sini guys ya, untuk obral kilatnya di bagian sini kalian bisa lihat. Nah, untuk poin obral kilat sendiri di sini ini kayaknya sih bukan untuk player gratisan, guys ya. Raih poin obral kilat untuk membeli tawaran obral kilat. Gunakan poin obral kilat untuk menebus pencapaian obral kilat di toko. Nah, jadi kalian bisa untuk menggunakan poin obral kilat ini di bagian sini. Di bagian pencapaian obral kilat ini, guys ya. Ini muncul apa? Di bagian pencapaian obral kilat kalian klik. Nah, di sini kan masih digembok, guys ya. Karena obral kilat kalian masih nol. Nah, nanti di next video kita akan bahas untuk cara mendapatkan poin obral kilatnya. Nah, jadi di sini jika nanti kalian ataupun poin kalian sudah mencapai 100, 200, 500, 1500, bahkan 3500 poin obral kilat, tentunya hadiahnya semakin GG ya guys ya. Di 100 poin saja di sini kita bisa mendapatkan yaitu ikon prima ada Pirlo, Lineker, Riquelme, Stoichkov, Gattuso, dan juga Blank. Ini mantap sih ini. Pemain ikon-ikon dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini untuk ikon dasar adalah Del Piero dengan overall 92 dengan rate 5,59%. Sama semua sih ini. Kemudian di bagian ikon dasar ditingkatkan yaitu Ronaldinho dengan overall 95. Dan yang paling tinggi di sini adalah Pirlo ya guys ya dengan 99. Overallnya. Kemudian jika poin obral kilat kalian mencapai 3500, di sini tentunya semakin GG guys ya. Ada Baggio, ada Casillas, Scholes, Petit, Koeman, dan juga Close. Ini mantap sih. Plus kita juga mendapatkan yaitu 5 juta koin FIFA. Nah, nanti untuk mendapatkan dari poin obral kilat kita bahas di next video saja. Karena terlalu panjang ya guys ya, nanti jika dibahas di satu video. Nah, gimana menurut kalian untuk event kali ini? Ini event yang baru saja muncul di hari Jumat ini. Langsung bisa kalian coba dapatkan untuk poin obral kilatnya. Seperti itu guys ya. Ini banyak sekali yang bisa kalian dapatkan. Nah, jika kita lihat di infonya, di sini untuk ikon terendahnya hanya 100. Ada beberapa ini. Mulai dari Pierce, Zambrota, Lampard, Guardiola, Lam, Granchi, Vidic. Kemudian untuk OVR tertinggi di sini ada Pele dengan 105 guys ya. Untuk rate gacanya sendiri di sini adalah 1,76%. Nah, jadi sangat kecil sekali. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Cara menggunakan poin obral, jika belum jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti untuk di next video kita akan bahas untuk cara mendapatkan poin obralnya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja nanti buat kalian yang masih belum tahu
Di bagian sini, ini kan masih 0. Nanti kita akan bahas gimana cara mendapatkan poin obral kilat. Di sini kita hanya berfokus untuk cara menggunakannya terlebih dahulu. Di sini jadi kalian bisa meraih poin obral untuk menggunakannya menebus pencapaian obral kilat di toko. Nah, pencapaian obral kilat seperti ini. Jika poin obral kilat kalian banyak, tentunya semakin GG hadiah yang kalian dapatkan. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Next, kita akan bahas untuk cara mendapatkan poin obral kilat ya guys ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di komen. Nanti kita akan bahas untuk updatean terbaru. Itu saja. Sampai jumpa di next video. Gimana menurut kalian? Langsung komen di bawah guys ya. Kurang jelas kah atau kurang gimana? Langsung komen di bawah. Nanti kita akan bahas lagi di next video. Bye-bye. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it?